Sayap Tentera Pergerakan Islam Hamas Brigadier Syahid Izzuddin Al-Qassam kerap kali dilabel sebagai pengganas, militan dan pelampau oleh media barat. Hasrat mereka mempertahankan negara tidak diambil kira bila Israel terlibat dalam percaturan. Wartawan Wan Mahathir dan jurukamera Sujan Tiran mengupas isu ini bersama pejuang Al-Qassam. Pertemuan sulit kami menyentuh isu keganasan yang dikaitkan dengan Hamas dan sayap tenteranya Al-Qassam. Jelas pejuangnya apa yang dilakukan hanyalah untuk mempertahankan diri selepas diserang. ونحن كذلك هذا العدو اغتصب أرضنا يتم نساءنا يتم أطفالنا رمل نساءنا جرف أراضينا يضرب في المدنيين فماذا نفعل له نصفق له. Beliau menjelaskan walaupun rejim Zionis mencabul genjatan senjata baru-baru ini, Brigad Al-Qassam tetap komited dengan perjanjian dicapai demi mengelak pertumpahan darah. Tegas pejuang ini lagi, Al-Qassam tidak memerangi Israel kerana mereka bangsa Yahudi. لا نقاتل اليهود بما أنهم يهود. لا ليس كذلك. إنما نقاتل من اعتدى علينا. على سبيل المثال أنا أذكر أن هناك وفد من خخامات اليهود في أمريكا زار غزة. هل خطفناهم كما خطفنا شليط أو اعتقلنا شليط؟ لا طبعا. Apa yang paling penting, kita sendiri perlu memahami agenda media barat memomokkan kepentingan Israel. Propaganda media berpengaruh hanya memperlihatkan Israel sebagai teraniaya dan mengetepikan hak rakyat Palestin untuk membela diri. Dalam kekangan dan penindasan, kemampuan pejuang Al-Qassam menyeram balas Israel dalam perang 8 hari baru-baru ini menggusarkan Knesset. Keupayaan roketnya mampu merentasi jarak jauh sebelum menggempur Tel Aviv dan Jerusalem. Israel akhirnya menerima tamparan hebat dan terpaksa akur dengan genjatan senjata. Ketika ulang tahun 25 Hamas baru-baru ini, roket baru ciptaan Al-Qassam M75 diperkenalkan. Ia seperti memberi amaran, sebarang pencabulan baru oleh Zionis akan membawa padah. Kekejaman dan penindasan yang dilakukan oleh pihak berkuasa Israel ataupun rejim Zionis membuatkan rakyat Palestin terpaksa mempertahankan diri daripada terus dipersendakan oleh mereka. Saya Wan Mahathir Wan Mahmud dan jurukamera Sujan Tira melaporkan dari dingin malam Semenanjung Gaza untuk Esra Awani, berita segenap dimensi. Muhammad ala yaud.